Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Rosario Bunda Penolong Abadi. Kita pasrahkan hidup kita pada Tuhan, agar Bunda Maria senantiasa menjadi penolong yang abadi dalam hidup kita. Wujud atau permohonan kita dalam doa ini, mohon kesembuhan dalam kuasa Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, untuk mengawali doa Rosario Bunda Penolong Abadi ini, mari kita buka dengan lagu pembuka. Suci matamu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Bunda penolong abadi, aku datang untuk berdoa dan memohon bantuan-Mu untuk keperluanku saat ini. Bantulah aku agar aku dapat menolong diri sendiri dan orang lain. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh Sejati, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang menyembuhkan segala sakit dan penderitaan kami. Hanya dengan uluran tangan-Mu, kami dapat memperoleh kesembuhan atas segala penyakit yang kami derita. Melalui berkat yang Engkau curahkan, segala sakit dan penderitaan di dunia akan disembuhkan. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami memohon pertolongan-Mu. Sembuhkan kami dari penyakit dan penderitaan yang kami alami. Hanya dengan sabda-Mu, kami percaya kami akan memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami umat-Mu ini. Engkau tidak hanya menyembuhkan raga dan fisik kami, namun juga menyembuhkan rohani kami, agar kami semakin dekat untuk memuji, memuliakan, dan meluhurkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya dalam kuasa-Mu yang Maha Agung, sembuhkanlah kami agar tubuh, jiwa, dan raga kami beroleh kesembuhan. Amin. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. 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 Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami.
Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Marilah berdoa. Terima kasih, oh Bunda penolong abadi, atas semua perhatian dan pemeliharaan-Mu pada waktu aku memerlukannya. Aku percaya bahwa dengan bantuan-Mu, doa-doaku akan didengarkan oleh Allah. Bunda penolong abadi, teruslah membantu kami demi Kristus Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan doa mukjizat. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepada-Mu, Yesus,
sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundangmu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah, dan Penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Aku memuji-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu, Yesus. Aku akan mengikuti-Mu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda berdoa bersama kami. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.